وذكر فتنفعه الذكرى. Atau untuk ini mendapatkan pengajaran yang akan memberikan manfaat kepadanya. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia datang untuk keinginannya memperoleh pengajaran dari Nabi Rasul tentang hal-hal yang berguna baginya. Dan dia datang bukan sekedar ingin mencari wawasan pengetahuan saja. Dia datang bukan sekedar mengisi kekosongan waktu daripada nganggur, nggak jelas, mendingan datang aja deh ke majelis ilmu. Bukan itu. Dia datang betul-betul ingin mencari ilmu, dan dia datang untuk mengamalkan ilmu itu. Mereka meminta ilmu untuk diamalkan. Nah itulah yang diharapkannya. Maka tentunya dialah yang berhak untuk dilayani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang orang-orang pembesar Quraisy tadi, di antaranya ada saudagar kaya yang bernama Ubay bin Khalaf. Melayani orang seperti ini, orang yang merasa tidak butuh kepada ilmu, tidak minta diajarkan sesuatu, karena memang dia tidak memiliki keinginan terhadap kebaikan. Lalu engkau tinggalkan orang yang lebih penting daripada si kaya raya itu, maka hal ini tidaklah pantas bagimu. Gitu ya, seakan-akan maknanya seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada celah atasnya. Kalau si kaya raya itu, para pembesar itu tidak mau membersihkan dirinya, tidak mau bertobat, tidak mau masuk Islam, kamu tidak akan dihisab karenanya. Kamu tidak akan dirindu pertanggungjawaban atas kebaikan yang dilakukannya, keberkataannya, kemaksiatannya. Gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kejadian ini memberikan faedah, yaitu kaidah yang masyhur di kalangan ulama. Apa kaidahnya? Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang sudah diketahui. Hanya meninggalkan yang lebih utama. Dan kadang kita begitu kan.
mengutamakan yang mafdul daripada yang afdal. Apalagi dengan alasan udahlah yang penting kita kerjakan daripada enggak sama sekali. Jadi ayat yang keempat ini ya, memberikan faedah bahwa seorang penuntut ilmu yang dia datang membutuhkan ilmu dan dia datang penuh dengan semangat untuk mendapatkan ilmu, dialah yang lebih diperhatikan, diprioritaskan daripada selainnya. Ya. Hadza shiratun mustaqim.